Baik, jadi dari tanggapan Cak Imin menunjukkan bahwa Cak Imin ini memang betul-betul santri. Kesantriannya tidak diragukan, insya Allah. Terima kasih. Yang saya muliakan, tanpa panjang kalam, izinkan saya untuk pada kesempatan ini menjadi moderator yang akan memandu dialog publik dengan pemimpin bangsa, calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Acara ini bukan uji publik karena tidak ada ujian. Kalau ujian nanti ada lulus dan tidak lulus. Juga bukan kampanye karena belum masanya kampanye. Tapi ini adalah acara dialog yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum menjadi bagian dari upaya kita untuk melakukan literasi dan edukasi politik agar kita menentukan pilihan secara tepat, melihat program-programnya, menganalisis dengan kecerdasannya. Tokoh-tokoh agama, pimpinan agama, ulama, kiai, dan seluruh gerakan agama di tanah air kita. Dengan visi itu saya yakin dan optimis, insya Allah apa yang disebut Izul Islam wal Muslimin Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul agama menjadi berperan secara langsung, secara transformatif maupun pembentukan mental dan karakter bangsa. Demikian tanggapan dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Imin. Mas Anies mau menambahkan? Cukup? Baik, jadi dari tanggapan Cak Imin menunjukkan bahwa Cak Imin ini memang betul-betul santri. Kesantriannya tidak diragukan, insya Allah. Terima kasih.